Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih rakan saya Nur Intan dan Muammar ya. Baik, untuk seterusnya Auda, menerusi lintas langsung dari daerah Tutong, kita juga akan kongsikan antara maklumat semasa dan juga satu bahan visual yang telah disediakan oleh rakan sukas kita. Baik, saya maklumkan dulu Auda mengenai penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku di sebahagian kawasan di daerah Tutong. Pada hari ini akan diteruskan lagi kerja-kerja penyelenggaraan kabel kawat atas bagi voltan rendah di kawasan Simpang 174, Simpang 194, Jalan Bekiau, Jalan Kecil Bekiau, Kampung Bekiau Dalam dan kawasan sekitarnya ya. Kerja-kerja ini akan dijalankan bermula pada pukul 8.30 minit pagi hingga 11.30 pagi dan di sebelah petang akan disambung semula pada pukul 1.30 minit petang hingga pukul 4.30 minit petang ya. Dan kerja-kerja ini juga akan dilanjutkan sehingga esok 9 Disember 2021. Baik, untuk seterusnya Auda, kita akan kongsikan lagi satu bahan visual yang telah disediakan untuk pagi ini. Langkubo adalah sejenis sayuran kampung yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat Brunei. Ia sama seperti sayuran lemiding dan pakis, iaitu yang tergolong daripada jenis tumbuhan paku-pakuan yang biasanya tumbuh secara meliar, semula jadi dan rimbun di kawasan tanah lembap dan mudah dijumpai di kawasan tropika di seluruh dunia. Secara saintifiknya, ia dikenali sebagai Nephrolepis bicerata dan tergolong daripada keluarga Nephrolepidaceae. Sayuran ini juga turut disebut sebagai paku kubok, paku bura, paku larat, bong kubok dan lain-lain nama lagi mengikut kawasan dan dialek etnik di Asia Tenggara. Auda, kalau Auda dapat lihat di belakang, inilah langkubok ni. Yang Auda dapat lihat yang tinggi-tinggi itu, itu daun langkubok lah. Yang kami mencari adalah ungkalnya ataupun ukalnya orang panggil lah. Iaitu pucuk mudanya. Pucuk muda ni tah yang digunakan untuk memasak ni. Yang ramai orang gunakan untuk masakan lah. Ya, kategori sayur kampung lah Jun ya. Langkubok ni selain daripada tujua, lemiding, pakis, sama tu. Ia keturunan yang sama. Tapi masa ni kami akan mencari langkubok pucuk muda. Memang saya rasa sangat teruja lah. Sebab ini merupakan kali pertama saya dibawa untuk mencari langkubok pucuk muda ni. Jadi sangat teruja sekali dan ini merupakan ilmu pengetahuan yang barulah bagi saya. Jadi memang sangat teruja dan saya akan bawa Auda untuk kita ni sama-sama mencari langkubok pucuk muda. Jadi jom. Lokasi tempat kami ingin memetik pucuk muda langkubok ini ialah di Kampung Ukong dan di sini memang terdapat banyak tumbuhan langkubok yang telah pun tumbuh meninggi sehingga mencecah lebih 1 meter tinggi dan sudah tua. Tetapi lazimnya pucuk yang muda dan masih mempunyai ungkal akan tumbuh baru berdekatan dengan pohon yang sudah tua. Jadi ukal muda tersebut akan tumbuh rendah dan berada di bawah, dilindungi oleh pohon yang tua. Tumbuhan ini tumbuh bukan daripada biji atau benih, tetapi daripada akarnya dan oleh itu ia mudah sahaja untuk tumbuh pucuk mudanya yang baru. Memang terdapat banyak ungkal muda kami dapati setelah menyiangi pohon-pohon yang tua dan kami teruskan lagi pencarian di sebalik rimbunan tumbuhan langkubok tua di sana. Ya, Auda, saya akan tunjukkan kepada Auda bagaimana rupa pucuk muda langkubok atau ukal yang kita ni kan ambilannya. Ni tah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dia. Pucuk muda ukal. Ukal langkubok. Ni. Jadi indahlah susah mana pun untuk kita ni memetiknya. Kita ni cuma patah saja ambil dan masukkan dalam tekiding. Begitu. Jadi teruskan lagi ya. Untuk mengenal rupa bentuk ungkal langkubok muda, mudah sahaja, iaitu mempunyai bentuk lingkaran yang membulat dan batang serta ukalnya juga masih mempunyai bulu-bulu halus berwarna putih. Sesetengahnya ada yang sudah ditumbuhi daun pada batangnya dan ada juga yang belum ditumbuhi daun mengikut hari pertumbuhannya.
Daun yang tumbuh pada ungkal dan batang yang masih muda dapat dipetik dan dimakan kerana ia masih lembut. Lazimnya, pucuk muda langkubo akan tumbuh menua dalam tempoh lebih kurang 2 minggu jika kondisi persekitaran tumbuhannya adalah dalam keadaan baik. Semasa ia masih muda, batangnya mudah dipatahkan dan apabila dipetik, hanya batang yang masih lembut sahaja diambil untuk dijadikan masakan sayuran. Ya, udah ini juga merupakan langkubo namun ia sudah tumbuh membesar dan hampir tua ni. Tapi masih ada ukal. Jadi kita ni boleh ambil juga ukalnya ni kerana itu yang kita ni perlukan sebenarnya. Walaupun dia sudah membesar, selagi ada masih ukal, selagi itu dapat kita ni ambil atau dapat kita ni petik lah. Tapi ia tidak dapat digunakan sepenuhnya. Hanya mungkin beberapa sentimeter saja kita dapat petik lah kerana selain daripada tu ia akan mengeras sebenarnya. Ya. Jadi kita cuma ambil ukalnya saja. Jadi cuma inilah saja tu saiznya. Yang penting ia dapat dimakan. Dan saiz ukalnya juga mengecil ni. Makin tua makin damit. Ya kalau ia muda ia tumbuh di bawah-bawah tu, basar masih tu. Ini sudah ia basar meninggi ni, ia jadi kecil. Bagi pohon langkubuk yang sudah tumbuh meninggi namun masih ada ungkal, ia digelar oleh orang kampung sebagai ungkal tua. Ia masih dapat dipetik dan dimakan. Namun batang dan daun pada pohon yang sudah matang atau tua, kejarangan bagi orang Kitani memetiknya untuk dimakan kerana ia sudah keras dan bersabut atau beruras. Tidak seperti lemiding dan pakis, bagi langkubo, kita hanya memetik ungkalnya sahaja tanpa memerlukan daunnya untuk dimasak dan dimakan. Ya, inilah dia antara hasil ukal langkubo yang dapat saya perolehi. Sebenarnya saya tidak sangka kalau kita ni imbas kembali lah orang dulu-dulunya sanggup mengambil di hutan berpanas. Ini pun saya rasa panas sudah ni, berpaluh-paluh sudah ni. Tapi itulah saya rasa tidak menyangka ya. Kuat juga orang dulu-dulu tu memang. Orang akan mendapatkan makanan di hutan itu memang susah. Jadi kita ni hargailah ya. Apa jenis makanan yang dihidangkan di atas meja. Seperti contoh saja sayur kampung ini bukan mudah untuk diambil. Kalau bagi orang masa ni mungkin dia mudah lah. Tapi bagi orang dulu-dulunya macam babu-babu saja saya melihat pun steady benar. Kalah saya. Tapi yang penting lepas ni kita ni akan melihat macam mana ni ukal daripada dalam kubuan ni kita ni memasaknya. Nanti kita ni akan sama-sama melihat. Setelah kami berkarih dan berjarih di bawah terik panas matahari untuk belurih ungkal muda langkubuk, kini tibalah masanya untuk memasaknya. Terlebih dahulu, ungkal-ungkal yang dipetik dipindahkan ke dalam mangkuk atau mana-mana tempat bersesuaian untuk meletakkan ungkal-ungkal tersebut. Dan seterusnya, seperti biasa, sayur-sayuran ini dibersihkan dengan dicampur bersama garam dan air bersih untuk membunuh kuman-kuman, bakteria dan serangga-serangga kecil yang ada pada sayuran tersebut. Dan setelah itu, bulu-bulu halus pada ungkal dan batang langkubuk dibuang dengan cara diramas-ramas sehingga bersih, yang kemudiannya dibiarkan berendam seketika sebelum dibuang dan ditapis semula air rendaman tersebut. Ungkal yang telah dibersihkan tadi seterusnya dicalur atau dijalur bersama air panas atau suam dan dibiar seketika sehingga ungkalnya melembut sedikit. Seterusnya adalah memasak. Untuk memasak sayur langkubuk cara tumis, minyak dipanaskan terlebih dahulu dan kemudian dimasukkan bawang merah, bawang putih dan cili merah. Digaul rata sehingga naik bau. Dan baru dimasukkan pula udang kering dan belacan yang telah ditumbuk dan kemudian dimasukkan sayur langkubuk tadi. Digaul dan ditambah garam dan penambah rasa dan boleh juga ditambah sedikit air jika ia mengering dan sebagai kuahnya. Ya udah, inilah ya resepi langkubuk tumis campur belacan tadi, campur penambah rasa dan saya dapat bau sudah nyaman baunya ni. Walaupun pakai mask ni tapi masuk je ni baunya ni nyaman. Memang dah sabarkan mencubanya. Mudah-mudahan ya nyamanlah. Dan ini memang juga kebiasaan makanan orang kampung. Ada juga yang makan cemata-cemata saja dicalur kemudian dicacah dengan sambalnya. Untuk membuat sambal belacan pula,
Bahan-bahan yang diperlukan adalah seperti bawang merah dan cili merah, belacan, garam dan penambah rasa. Dicampur kesemuanya dan kemudian ditumbuk-tumbuk sehingga lumat dan sebati. Setelah itu, ditambah pula dengan air perahan limau kasturi untuk membagi rasa yang seimbang. Ya, Auda, alhamdulillah, siap jualah akhirnya. Yang dimasak atau lang kubuk yang kita gunakan adalah pucuk mudanya. Jadi ingin juga saya merasa, ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa yang lang kubuk yang dicalur, iaitu yang hanya di dicalur dengan air panas lah dan dicacah dengan sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan kali pertama saya merasainya dan kesedapannya memang tidak terkata. Ia mempunyai rasa lebih kurang seperti sayur pakis tetapi sedikit kalat. Masakan kampung daripada sayur langkubuk ini boleh dipelbagaikan mengikut kemahiran dan cita rasa masing-masing, sama ada masakan cara tumis atau dijadikan sebagai ulam yang dicacah sambal belacan atau dijadikan sebagai kerabu. Khasiat daripada memakan ungkal muda langkubuk juga banyak dan antaranya ialah untuk melancarkan sistem pencernaan dan mengatasi sembelit selain untuk membangkitkan selera makan seseorang. Meskipun langkubuk kurang menjadi pilihan jika dibandingkan dengan sayuran seperti pakis dan lemiding, namun ia tetap mempunyai manfaat, keistimewaan dan rasanya yang tersendiri.